Oke, selamat malam. Jumpa lagi di channel saya, Wiwin Gokil. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya handphone kita dapat berbicara dengan kita. Ini intinya gini ya, bagaimana caranya handphone dapat membacakan pesan ataupun chat, baik itu LINE, SMS, BBM, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja yang pertama akan saya kasih tahu ya. Yang pertama kali Anda harus download aplikasi namanya Shouter. Nah, ini aplikasinya. Setelah Anda download, nanti Anda buka, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini aktifkan semua dari ini. Di sini aktifkan. Kalau di sini kosongkan saja yang di sini. Terus ke bawah ya. Nah, sini. Nah, yang bagian ini dikosongkan, jangan di checklist. Ini aktifkan, aktifkan. Terus kembali ke sini, ini aktifkan semua. Kembali lagi di sini dan jangan lupa di sini ya. Sini aktifkan. Nah, bahasa pilih bahasa Indonesia. Voice sini standar aja, normal. Kalau jika sudah, kita akan mencobanya. Oke. Di sini saya menggunakan dua handphone untuk ini ya, saya aktifkan kamera. Oke, ini handphone buat mengirim BBM. Bagaimana respon dari aplikasi tersebut, apakah dia bisa membaca atau tidak? Mungkin langsung saja saya ngetik. Notification from Yo 9, it's I sweet, channel Wiwin Gokil. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita tak perlu membukanya, kita sudah tahu apa isi pesan tersebut. Oke, mungkin hanya sekian ya tutorial kali ini. Itu bisa digunakan buat LINE, WA, SMS dan sebagainya. Sampai di sini dulu dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih.